Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Adegawir. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ikan ya. Nah, di sini ada ikan moli. Ikan moli merupakan jenis ikan hias kecil yang berasal dari Meksiko, Florida, dan Virginia. Ikan jenis ini termasuk ke dalam jenis ikan omnivora ya, atau pemakan segala. Nah, jadi cocok bagi kalian yang memiliki aquascape untuk memelihara ikan ini agar bisa memakan alga hijau maupun alga coklat untuk aquascape kalian menjadi bersih. Kemudian untuk ukuran tubuhnya relatif besar, maksimal itu 12 cm. Dalam habitat aslinya, moli hidup pada suhu sekitar 25-28 derajat Celcius ya, dengan pH air sekitar 8. Ada 13 jenis ikan moli yang beredar di pasaran ya. Salah satunya yaitu ini jenis dari Golden Black Moli. Untuk ciri-ciri Golden Black Moli ini dapat terlihat dari warna tubuhnya ya. Di bagian depan itu warnanya emas dan di bagian belakang warnanya hitam, sehingga terlihat membagi dua warna. Kemudian untuk harga ikan ini sekitar 2.500 per ekornya ya, atau bisa juga ada yang menjual itu 5.000 untuk 3 ekor, tergantung pada ukuran yang dijualnya. Bagi teman-teman yang mau breeding ikan moli ini sangat mudah sekali ya. Kalian bisa membedakan yang mana betina dan yang mana jantan. Untuk yang jantan itu kepalanya besar, kemudian tubuhnya agak ramping, dan sirip punggungnya itu agak panjang. Kemudian untuk yang betinanya itu berarti kepalanya agak kecil, tubuhnya besar, dan siripnya lebih pendek ya. Itu saja untuk penjelasan mengenai ikan moli Golden Black ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang mau memelihara ikan ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.